lakukan sudah. Tekanan yang anda lihat. Lost. Wow. Kembali lagi. Angkat yang tunggu. Lost. Itulah. Kembali tinggi-tinggi datangnya lagi lepas lalu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when... Kita lihat, kembali lagi lapangan. Bagaimana di set kedua dan inilah tas off. Dari nomor punggung 10, seorang Pigo, settlingnya. Begitu mantap pukulan yang handal daripada nomor 26 Maulizi sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0. Kembali inilah Zeson. Wow, jumping service sangat tenang dari Johar. Dan Hardiono akan ini bangkit dan ya sudah ada selebrasi, berarti intinya keinginan terjadi dalam basket. Benar-benar kedudukan menjadi 1-0. Satu sama saja hadirin jago di mana. Kembali cepat mantap. Sambung menyambung lagi-lagi. Low. Hanya contekan dia mapan masih bisa dikembali. Drop. Ipan. Ada penyelamatan tenang terbagi dari kembali. Los. Kita lihat ada senyum dari Jason dan juga seorang dari Maja. Ternyata bola terlalu long keluar. Kedudukan menjadi 2-1. 2-1 saja hadirin. Kita lihat kembali lagi lapangan. Coba mencoba. Langsung tujuan daripada seorang Dwi Haryono. Kecepatan mutlak. Uji coba dan wow, pukulan menukik begitu mantap. Dan lagi-lagi benar Iba membawa rekan-rekannya untuk benar-benar dari semangat dan selebrasi. Iba. Kita lihat diuji kali ini. Kembali, pukulan matang kembali. Angkat Mas Iba. Satu tujuan kembali. Wow. Lalu pukulan beras tadi yang mantap daripada seorang Andy Berdian. Kedudukan menjadi 3-2. Dari Maja langsung servis ujung. Terima dengan baik seorang doa. Keluar lagi-lagi. Tidak ada pasos. Ya, kalau mana ada pasos. Tapi dari waktu kedudukan bertambah menjadi 3-1 saja hari ini. Kita lihat kembali ke lapangan. Coba sangat tenang Mas Dimaja. Angkat lambung. Los. Membalas pukulan dan bagaimana. Ya. Ternyata masuk dan kedudukan menjadi 4-3. 4-3 nih. Nomor punggung ada Maulici. Bergerak tajam kali ini. Gaplas setiwa. Sangat tenang saja kembali. APC. Keras tetapi lagi-lagi keluar. Sebaik daripada seorang Yahi. Maka kedudukan menjadi 5-3. 5-3 hari ini sangat tenang. Wow, kita lihat berjibakunya seorang Johar menyelamatkan ini keseriusan. Tetapi poin melesat lagi-lagi menjadi 6-3. 6-3 hari ini yang beriman, beriman yang berbahagia. Kita lihat kembali lagi lapangan. Coba mencoba mendarat cepat daripada. Wow, lepas landa. Bisa ditutup pergerakan. Kita lihat angkat Mas Jason dan kembali Ferdian. Wow, tajam pukulan Ferdian. 7-3. 7-3 benar-benar kekuatan dari nama besar Gaplas. Terlihat sangat matang. Los. Sangat tenang lagi-lagi terwet. Berapa kali contekan lagi lepas lana Ivan. Angkat lambung Jason. Wow. Mesin poin ternyata kedudukan menjadi 8. Kita kembali lagi ke lapangan hadirin yang beriman. Coba mencoba bergerak cepat. Dari nomor punggung 6 ada seorang Bolisi. Di posisi servisnya kita lihat. Sangat tenang, sangat aman. Los. Mantap. Angkat. Ivan. Masih bisa dimanjakan. Long. Dikawal dan inilah poli power game politik. Ada teknik politik di sini untuk melakukan blokade yang rapuh. Sehingga kedudukan berubah menjadi 4-8. Ripan Lur Mulki. Begitu deras-deras.
ujung ke ujung dan kembali tinggi, apalagi Farhan Halim memperlihatkan ketajamannya, kecerdikannya, bukan hanya power yang digunakan oleh seorang Farhan Halim dengan placing yang indah sehingga perutnya menjadi 9-4. Randy Berdia, wah kali ini terlalu rendah dari jumping servisnya, ancang-ancang yang terlalu terburu-buru kan mungkin, berduga menjadi 5-9. Piat kali posisi servis Mas Piat langsung sambung menyambung, angkat kembali blok kali dan loss. Randy sambung menyambung kembali, rival ada penyelamatan tenang, keduanya kembali dan Johar kembali. Johar Hartono tadi seorang Johar Hartono kurang pernah berduga menjadi 10-5. Kembali catatan servis seorang para Dali. Wow, diarahkan ke seorang Piat sehingga berduga menjadi 11-5. Ya, kita lihat kembali lagi kembali. Masih dari Farhan Halim yang bersungguh. Sehingga siapkah Wawana Pinto yang memberikan umpan-umpan kepada timnas Indonesia. Yang bakal hadirnya Doni Harjono dengan ripan bukti 5-9. Anam sebelah saya tadi. Kita lihat kembali lagi apa yang ada di sana. Sahari seperti ono apa gunangan. Sehingga lahir terbukar negeri. Itulah pukulan dari seorang Doni Haryono. Kedudukan menjadi 7-12. Walaupun jauh tertinggal, tidak ada kata-kata arang, siap-siap kembali ke serternya, berikan umpan-umpan yang matang. Lagi-lagi kedudukan bertambah menjadi 2 jenera Randy Ferdian dengan seorang Maldisi 14-7. Setelah foto tertinggal hari ini yang mulia, benar-benar kita lihat masih daripada seorang Jason, umpan yang matang Mas Jason. Sambung menyambung, lepas landas, kecepatan terlihat bisa di sini seorang Jason melakukan kapak los, benar-benar menutup wilayah yang menjadikan serangan musuh. Itu menjadi 8-14. 8-14 saja hadirin yang mulia. Kembali ke lapangan, jumping servis dan lagi-lagi. Wow, Doni Haryono memberikan nyam kali. 6-9-14. Kekuatan dari seorang Doni Haryono. Nomor punggung 5. Jumping servisnya utama. Ibe yang menyambung bola. Kembali lagi-lagi. Memang tadi trik matahari. Serabe. Sehingga kedudukan di 10-14. Tinggal 4 lagi di pinggir. 10-14 saja. Kembali ke lapangan dan lakukan sudah. Ketenangan terlihat. Loss. Wow. Dani Maja terlihat. Tidak lepas dari Serter Jason. Variasi. Anyar. 15-10. Terlihat dari serang. Ayah sesatakan bagi. Sambung menyambung. Ada sangat baik. Lagi-lagi. Begitu mantapnya. Baik daripada seorang Doni Haryono sehingga terutama menjadi 10-16. Sedikit demi sedikit. 16-10 ya? 16-10 bagaimana? Iya, 16-10 dan kita dan juga rekan-rekan tim 16-10. 16-10 saja hari ini kita lihat lagi-lagi. Kembali dan kedudukan menjadi 11-16. Back player mungkin tadi ya dilakukan oleh seorang Doni Haryono apa tadi. 11-16 saja hadirin yang budiman. Kembali ke lapangan kali ini coba nomor punggung 6 bergerak cepat seorang Wijay. Sangat tenang, sambung menyambung. Bukan merupakan serangan, merapat saja. Ada yang sudah bola dari Jesse dan Rifan. Balas tendangan tapi pasti dari seorang Rifan Nurmulki sehingga kedudukannya 12-16. Benar
sedikit demi sedikit lama-lama menjadi mungkin untuk mengejar ketertinggalan. Kita lihat nomor punggung anak masih dari orang Vijay. Wow, sangat matang dan kedudukan menjadi 17-12. Chef Indra sudah di depan, bloker yang sangat teratur. Kita lihat saja bagaimana bisakah menutup pergerakan pukulan-pukulan handal dari domba, yaitu Ripan Nurhuzi. Ripan Nurhuzi dari kembali, kita lihat dia mampu menyambut dengan kecepatan bola cepat yang handal walaupun dikawal dua tadi. Kedudukan berubah menjadi 13-17 saja hadirin. Kembali nak Ripan Nurhuzi. Sangat tenang kembali Apesi, apalagi Gablas keluar tadi sepi daripada seorang Tarhan Ali. Kedudukan pertama menjadi 14-17. Tinggal lagi bikin sama. Sangat tenang tadi Mas Kalimaca, sambung menyambung keluar Mas Raja. Kepada dengan pemain lokal kabupaten. Kali ini apalagi para pemain yang disebut mahal itu. Ripan Nurmu. Ras derasnya. Sambung menyambung dari Mas Jason. Ready berdiri. Dan ini perkuat lagi-lagi. Maka kedudukan menjadi 16-17 saja hari ini kita lihat. Ripan Nurmu. Daripada seorang Hendy Berian kedudukan menjadi 18. Salik dia punten supaya tak kata lah. Salik cek 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 18-17 saja. Kembali tinggi-tinggi datangnya lagi lepas langgar. Kepang dan kedudukan pertama menjadi 18-18. Sangat bangga ujung ke ujung maka kedudukan menjadi 19-18. Sama-sama memberikan power di sini. Jual beli pukulan di sini terlihat. Jual beli serangan terlihat. Kembali Farhan. Dan pernah tadi jumping servis daripada seorang Farhan. Sehingga kedudukan menjadi 19-19 sama saja hari ini. Nomor punggung 7 bergerak cepat. Yahi. Sangat tenang saja kembali tadi Farhan. Dari Maja pelan tapi pasti dan keluar, maka kedudukan menjadi 29-29 saja hari ini. Kita lihat catatan servis yang tepat nomor punggung ini seorang Ciai Los Jason sampai ke Yamatan lagi-lagi terbentuk kembali pukulan Mas Jen Hariano kedudukan 21-19. Insya Allah acara yakin beres karena yang pemenang tadi taat aturan. Kembali lagi lah bang Jason, sang server lagi-lagi dengan servisnya yang utama angkat gelabung dan Doha masih bisa selamatkan dengan tenang dan kembali. Wah, masalahnya mereka ada penyelamatan tenang lagi-lagi terbukti dan Doha hanya sampaikan ternyata lagi-lagi dan bagaimana kedudukan bertambah kali ini menjadi 23-22. Back player tadi dilakukan 23-22 hadirin. Kembali kita lihat sangat tenang saja ujung ke ujung dan kembali kembali sulit tadi seorang pihak dan kedudukan menjadi 23 sama. Sama-sama kuat di sini pertandingan ini. Atlet-atlet kita masuk. Sebut saja bagaimana di acara
Haryono. 20 angka 23, bisakah terjadi drama? Siapa? Mencoba nomor punggung anak, walaupun bukan seorang Wizard. Yang peluncurkan sendirian utama saja. Ketenangan.